Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku. Hari ini saya mau pulang. Ini pulang agak sore ini. 3 hari berturut-turut pulang sore. Semua sahabatku semua ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabatku. Hari ini saya pulang agak sore, pulang petang ya. Lewat rute jalur beda. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, apa hikmah yang ada dari pulang sore di jalur seperti ini. Jalur semi off-road ya teman-teman. Ini pemandangannya teman-teman, di lokasi tempat saya kerja itu indah banget ya. Itu tempat saya kerja di sana. Itu pemandangannya bagus banget. Kita pulang. Jalanannya teman-teman, jalanan yang saya lewati semi off-road ya kan? Semi off-road lah, sekarang jalanan cor. Ha.
Alhamdulillah hari ini acaranya lantar teman-teman. Perpisahan anak kelas 6. Jalanan Gianti pulang sore lewat sini, ya kan teman-teman? Ya. Nah ini jalanan saya setiap hari ini. Alhamdulillah ini sok depannya agak lentur ya. Aku kayak gemuk saya. Tuh, para nawak. Ini ya teman-teman, ini adalah jalanan yang saya lewat ini, Kedung Gondang Gianti. Ini jam setengah enam petang ya teman-teman, ini jam setengah enam petang ini. Gak ada papasan, gak ada kendaraan barengan itu, dan gak ada kendaraan papas dan sebagainya. Tuh. Turun terus.
cocok terbang. Jurang teman-teman, itu sungai itu sudah sangat tumbuh. Murun.
Ini angkutan Gianting Kretek Gombong ini teman-teman. Ini angkutan resmi. Ini adalah depan saya angkutan resmi Gianting Kretek Gombong ini. Resmi, ini jelas yang paling resmi. Karena ada izin trayeknya dan itu juga plat kuning teman-teman ya. Berarti ini angkutan umum yang resmi. Khusus trayek Gianting Kretek dan Gombong. Itu teman-teman ya. Satu malah, satu malah, lebih malah tujuh koma bukit. Itulah teman-teman, pulang malam dari tempat kerja, berangkat pagi pulang petang ini. Surabaya ini teman-teman jauh banget. Surabaya kasihan ya. Tuh teman-teman, apa suka dukanya jadi driver truk itu plat Surabaya S ini. S mana teman-teman? S. Kasihan ya. Thank you.
perjalanan di Jalan Yosudarso Barat, tepatnya Jalan Nasional ya, muter kantor boleh ramai. Jadi Jalan Nasional itu ramainya itu jika mendekati Mahari Pagi Bumi. Jadi kalau mendekati Mahari Pagi Bumi ya, itu lalu lintasnya padat banget, sangat padat ya. Saya mau beli bensin ya teman-teman, mumpung masih ingat saya mau beli bensin dulu. Ya, bensin dulu teman-teman, biar besok saya nggak mampir-mampir ya, biar besok saya nggak mampir-mampir. Saya beli bensin dulu. Saya mau beli full aja hari ini, full tank. Paling 15.000 ini kan. Ini paling saya mau coba isi 10.000 aja teman-teman ya, 10.000 aja ya, topul ya, topul aja lah. Full mbak, penuh ya. Habis 13.000. Habis 13.000 teman-teman. Saya semalam ngisi di Purwokerto sampai rumah. Padahal saya nggak kenceng loh ya. Saya heran kalau nggak untuk kenceng malah boros ya.
pakai gigi tinggi di kayak gini ya, terus kalau gak kenceng gitu sebenernya. Nah, saya kan bilang kalau pengaruh gear besar untuk kebutan di jalan itu jadi kor. Jadi kalau pakai gigi, kalau pakai rasio gear besar untuk jalan kayak gini justru boros ya. Pulang lewat Bunyayu aja teman-teman, siapa yang pulang lewat Bunyayu saja ini. Kondisi jalanan di waktu petang teman-teman ya, jalanannya seperti ini. Inilah jalanan di waktu petang teman-teman Bunyayu. Bunyayu
sini aja teman-teman. Jalanannya sepi. Saya sudah sampai di Jalan Kowowong ini teman-teman. Alhamdulillah bentar lagi sampai rumah. Nah, kalau berkendara di waktu petang kayak gini, teman-teman harus menutup kaca helm sampai rapat ya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti teman-teman bisa kena sambar mata teman-teman. Teman-teman bisa kena sambar mata yang berbahaya untuk kesehatan mata ya. Jadi kalau kayak gini lagi petang kan banyak sambar mata itu serangga yang berterbangan yang biasanya dari kawah itu, segera tutup kaca helmnya karena kalau enggak nanti bisa-bisa mata kita terkena sambar mata. Disebut sambar mata karena serangga itu pasti hampir di mata kita itu teman-teman ya.
Alhamdulillah baru sampai rumah ini teman-teman. Vega saya baru saya matikan mesinnya. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.